Kemarin nih pemirsa sempat ada komunitas dari Surabaya yang kumpulannya itu perempuan-perempuan inspiratif. Oh gitu. Kenapa? Ngapain ini kumpulan perempuan inspiratif ini? Mm-hmm. Mereka berkumpul ada acara apa? Biasanya arisan ya? Oh biasanya arisan, ngumpul-ngumpul mungkin bahas project ya. Okay. Projectnya mereka. Mereka kan perempuan-perempuan inspiratif. Mereka bakal bikin project-project yang tentunya akan menginspirasi banyak warga Surabaya. Mm-hmm. Cuman yang serunya adalah kemarin itu hari Selasa kan ya kemarin ya pemirsa ya. Mereka tuh ngumpulnya sambil pakai kebaya. Oh, dress code-nya kebaya. Dress code-nya kebaya. Oh, biasanya kan kalau dress code gitu kan kalau umpamanya perempuan-perempuan ini berkumpul dress code-nya kalau enggak hijau, kuning atau polkadot atau garis-garis, ini kali ini kebaya ya. Kebaya dan ternyata emang sengaja. Jadi tiap hari Selasa itu ya komunitas wacana ini bikin Selasa berkebaya. Oh, seru kan? Seru banget. Coba nih, kita mau kasih Anda liputannya. Kemarin tim Update Cantik juga udah sempat ikut seru-seruan sama teman-teman komunitas yang terdiri dari perempuan-perempuan inspiratif ini yang mengadakan Selasa berkebaya. Tampak wanita-wanita cantik berkumpul di salah satu kedai coffee shop di daerah Surabaya Barat. Ternyata mereka tak sekedar sedang nongkrong saja, namun ingin menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat untuk masyarakat. Dengan balutan busana khas identitas perempuan Indonesia, mereka semua kompak mengenakan kebaya. Ya, mereka berpartisipasi untuk mengampanyekan gerakan Selasa berkebaya yang kini sedang gencar-gencarnya disuarakan. Mereka adalah komunitas wacana bersama, yakni yang terdiri dari beberapa komunitas, influencer, dan perempuan-perempuan inspiratif lainnya. Sebagai ketua perkumpulan, Cynthia mengatakan, jika gerakan ini sebagai bagian dari upaya kembali ke budaya Indonesia dan mencintai Indonesia dengan berkebaya. Ditambahkan elok saja, jika dengan kegiatan gerakan ini, maka diharapkan setiap hari Selasa, para perempuan menggunakan kebaya dalam kesehariannya, baik ke kantor, menghadiri acara, dan berbagai aktivitas lainnya. Nah, agar gerakan ini lebih booming, salah satunya wacana bersama berharap agar gerakan yang mereka lakukan dapat berdampak, salah satunya lewat sosial media. Bersama wacana kita mau bikin acara Selasa berkebaya. Oke, kenapa Mbak kok mengadakan acara ini sendiri, Mbak? Jadi kita mengadakan acara Selasa berkebaya ini untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap Indonesia. Kemudian kita mau menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya Indonesia. Salah satunya adalah budaya mengenakan kebaya. Wacana itu sebenarnya kita itu awalnya tergabung sebagai kelompok arisan, kemudian kita menjadi komunitas. Nah, ke wacana sendiri, kita tiap bulan mengadakan menggalang dana untuk charity yang kemudian kita sumbangkan ke app kita ada. Wacana itu singkatan dari wanita cantik mempesona. Untuk acara hari ini kebetulan kita merupakan perwakilan dari beberapa komunitas yang ada di Surabaya. Jadi dari perwakilan beberapa komunitas yang ada di Surabaya ini, mereka merupakan koordinator dan ketua dari komunitas-komunitas tersebut. Kita berharap dengan adanya gerakan Selasa berkebaya dapat menularkan ke komunitas-komunitas yang ada di Surabaya agar ketika kita mengenakan kebaya untuk bekerja atau untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari, itu merupakan hal yang mainstream. Jadi untuk gerakan Selasa berkebaya ini, kami sebagai wanita Surabaya, kami sangat mendukung gerakan Selasa berkebaya ini. Kenapa? Karena belakangan ini kan terkait degradasi nasionalisme, kita berharap dengan adanya Selasa berkebaya ini bisa menumbuhkan rasa nasionalisme. Kemudian kita berharap ke depannya sama seperti batik. Awalnya batik itu merupakan busana formal yang kita hanya ke pesta menggunakan batik. Tapi sekarang orang bekerja pun mengenakan batik. Nah, ke depannya kita berharap orang bekerja pun mengenakan kebaya. Jadi, kami sebagai wanita Surabaya, kami sangat mendukung gerakan
Selasa Berkebaya. Kenapa kami sangat mendukung? Karena kami sangat ingin menumbuhkan rasa nasionalisme yang ada di Indonesia, sehingga menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air. Karena kalau bukan kita yang cinta budaya kita, lantas siapa lagi yang mau cinta budaya kita? Jadi pilihlah kebaya yang berbahan dasar dari kain katun, sehingga kalau kain katun itu kan dia lebih menyerap keringat. Selain menyerap keringat, kemudian dia kalau dipakai aktivitas sehari-hari pun dia lebih enak. Kemudian cari yang untuk kainnya, dia jangan yang terlalu ngepres sekali, tetapi yang agak longgar. Kemudian ada belahannya sedikit, mungkin belahan sembunyi kali ya. Jadi ketika kita berjalan, kita tetap kelihatan anggun. Harapan saya berharap semua wanita bangga mengenakan kebaya. Karena wanita Indonesia cantik berkebaya. Jadi kalau untuk wacana ini anggotanya sekitar 15 orang. Tapi dalam hal ini, selain wacana, kita kan perwakilan dari beberapa komunitas, apalagi dari kita ada itu, ada sekitar 89 anggotanya. Kegiatan kita sih, fokus kegiatan kita selain arisan, kita mengadakan charity, kemudian lebih banyak ke acara-acara sosial, contohnya kita berbagi ke anak-anak yatim dan duafa, kemudian kita pada waktu bencana Lombok itu kita juga ikut turut membantu, kemudian waktu Idul Adha kemarin kita juga mengumpulkan sumbangan untuk kalau wacana sendiri mungkin dari tahun lalu ya, tapi kan sebenarnya kalau dari wacana ini kan kita awalnya itu wacana sendiri satu tahun, tapi awalnya itu kan kita sebenarnya teman-teman di komunitas yang sebelumnya Mahadewi. Dalam kesempatan tersebut, mereka pun sangat antusias dengan adanya gerakan ini. Di antaranya memperkenalkan kembali kebaya sebagai bagian dari sejarah dan budaya Indonesia kepada generasi muda. Dapat meningkatkan kreativitas dalam mendesain kebaya atau bisa jadi memadupadankan kebaya tanpa meninggalkan pakem budaya yang merupakan warisan leluhur. Diharapkan pula agar gerakan Selasa Berkebaya ini dapat seperti batik yang digunakan tiap hari Jumat dan diakui oleh dunia layaknya batik sampai ke UNESCO. Ya, kebaya menjadi heritage Indonesia. Selain itu, diharapkan pemerintah akan menetapkan salah satu tanggal sebagai Hari Kebaya Nasional.